Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang jadwal UNBK untuk SMK, SMA, MA atau sederajat. Ya, jadwal ini adalah jadwal UNBK tahun 2020, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah untuk jadwal UNBK SMK. Hari tanggal Senin 16 Maret dibagi menjadi 3 sesi ya. Sesi pertama, kedua, ketiga. Ini jam mulainya untuk ketiga sesi ini 7.30, yang pertama 7.30 sampai 9.30. Kemudian yang kedua 10.30 sampai 12.30. Dan yang sesi ketiga 14.00 sampai dengan 16.00. Dan mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia. Kemudian untuk hari yang kedua, itu hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sama dibagi menjadi 3 sesi. Untuk jamnya juga sama seperti hari pertama. Dan jadwal mata pelajaran adalah Matematika. Kemudian untuk Rabu atau hari yang ketiga 18 Maret 2020 sama terbagi menjadi 3 sesi atau 3 bagian, dan jamnya pun sama dari 7.30 sampai 9.30, 10.30, 12.30, dan yang ketiga 14.00 sampai dengan 16.00 Bahasa Inggris mata pelajarannya. Yang kemudian yang keempat untuk hari Kamis, yaitu 19 Maret 2020, sesinya dibagi juga menjadi 3 bagian ya, jamnya juga sama, dan ini jadwalnya adalah teori kejuruan ya, ini untuk SMK. Selanjutnya untuk jadwal UNBK SMA atau MA ya, atau Madrasah Aliyah. Nah, untuk jadwal SMA ataupun MA ini sama seperti SMK, cuma yang membedakan ya, yang membedakan di sini adalah untuk hari keempatnya ya. Nah, ini kalau untuk SMA ataupun MA ini sama-sama juga dengan MA, ada Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris. Sesinya pun sama, dibagi menjadi 3 bagian ya. Kemudian juga jamnya pun sama, mata pelajarnya sama ya, cuma tanggalnya ya yang berbeda. Jadi terlebih dahulu SMK dulu ya. SMK ini tanggal dimulai tanggal 16 sampai dengan 19. Kemudian untuk SMA ataupun MA ini seminggu kemudiannya atau 2 minggu kemudian ya, ini tanggal 30 Maret ya, 30 Maret, 31 Maret, 1 April, kemudian ini Kamis, bukan 1 April berarti ini ya, 1 April, sebentar kita lihat dulu nih, 1 April 2020, mungkin sama ya, 1 April berarti untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti ini tanggal 5, nih Senin tanggal 5 ya, ini sampai dengan tanggal 5 untuk satu mata pelajaran dari jurusan yang diujikan. Misalnya jurusan IPA atau IPS ya, berarti ada satu mata pelajaran jurusan ya. Kalau misalkan jurusan IPA berarti ada untuk jurusan IPA mata pelajaran untuk jurusan IPA. Kemudian untuk jadwal susulan untuk SMK ini 7 April sampai dengan 8 April dibagi hanya menjadi 2 sesi atau 2 bagian. Jam mulai dari jam 7.30 untuk sesi pertama sampai dengan 9.30, mata pelajaran adalah Bahasa Indonesia. Kemudian untuk Selasa 8 April 2020 sesi pertama atau sesi kedua sama jamnya seperti yang hari Senin, cuma pelajarannya ganti yaitu Bahasa Inggris, dan yang sesi kedua yaitu teori kejuruan.
Selanjutnya untuk jadwal UNBK susulan atau SMA atau MA, hari dan tanggal ya, ini 7 April. Ini sama ya sama SMK, jadwal untuk susulan UNBK-nya. Ini untuk SMA pun atau MA yaitu hari Senin dan Selasa masing-masing tanggal 7 dan tanggal 8 April 2020. Dan mata pelajarannya pun untuk yang umum diujikan sama ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. Kemudian jadwal UNBK atau untuk SMP atau MTS. Ini dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan tanggal 23 April. Ini untuk jadwal SMP atau MTS. Nah, mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris. Ya. Jadwalnya pun sama seperti SMA. Ya. Dari 7.30 sampai dengan jam 4 sore dan terbagi menjadi 3 sesi atau 3 bagian. Sesi pertama 7.30, 9.30, sesi kedua 10.30, 12.30 dan sesi ketiga 14 sampai 16 tepat ya sore. Oke, untuk Selasa sama jamnya pun dan sesinya pun bagi 3 bagian atau 3 sesi. Mata pelajaran adalah matematika. Dan untuk hari Rabu itu tanggal 22 April 2020 sesinya sama dibagi 3, jamnya pun sama dibagi 3 juga dan mata pelajarannya adalah bahasa Inggris juga sama seperti SMK, SMA, MA ya urutannya. Dan untuk hari Kamis ini yang membedakan dari SMA, SMK. Ini itu IPA nih, ada mata pelajaran IPA untuk SMP. Jadi ada 4 ya kalau SMP ini yang diujikan. Baik, untuk jadwal susulannya, jadwal UNBK susulan SMP atau MTS ini 29 April 2020 tepatnya hari Senin dan tanggal 30 April hari Selasa. Terbagi menjadi 2 sesi, masing-masing 2 sesi dimulai dari 7.30, 9.30 untuk sesi pertama dan 10.30, 12.30 untuk sesi yang kedua. Sesi pertama bahasa Indonesia, sesi kedua matematika. Kemudian untuk Selasa sama jam sesinya sama, mata pelajarannya adalah bahasa Inggris dan IPA. Oke, copyright Pusat Penelitian Pendidikan ya. Ini resmi dari Kementerian dan Kebudayaan. Untuk info selanjutnya tinggal ditunggu saja dari sekolah masing-masing. Oke, sampai di sini untuk memperjelas jadwal ini silahkan nanti teman-teman sekalian bisa mendownload ya berkasnya di bagian deskripsi video soal bagus ini. Oke, sampai berjumpa kembali. Saya ucapkan semoga sukses, selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.